Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja, yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, amin. Oke, langsung aja teman-teman. Berikut ini adalah destinasi wisata yang harus kalian kunjungi waktu berlibur di Pulau Bali, terutama di area Gianyar Bali. Pasar Rakyat Ubud, destinasi wisata yang pernah menjadi yang terbaik di dunia. Di sini teman-teman bisa belanja souvenir oleh-oleh khas Bali. Dan disinilah tempat kesenian dan budaya Bali. Oke, berikutnya ada Ubud Palace nih guys. Tempat Raja Ubud dulu tinggal, sekarang dijadikan objek wisata. Jadi teman-teman bisa berkunjung setiap harinya, dari pagi sampai sore. Dan di setiap weekendnya ada pementasan cendratari nih guys. Masih di seputar Gianyar Bali guys. Disinilah tempat wisata alam yang sangat indah ya, dari pemandangannya, naturalnya, alaminya, diantaranya air terjun. Ada beberapa air terjun yang memang menjadi hits sampai sekarang dan dari dulu ya. Cocok banget bagi teman-teman yang suka foto-foto. Spotnya Instagramable sekali guys, buat sosial media kalian. Alas Harum, wisata alam yang menjanjikan keindahan alam, panorama, view yang sangat indah, hijau di Gianyar Bali juga nih guys. Viewnya bagus banget nih guys, cocok buat keluarga ya, ramah juga buat anak-anak. Jadi yang berkeluarga bisa kesini nih guys. Tegalalang Rice Terrace menjanjikan pemandangan sawah yang sangat cantik. Inilah yang disebut Subak guys, pengairan yang ada di Bali. Monkey Forest, tempat atau rumah bagi kera-kera ekor panjang, khususnya di area Bali guys. Juga menjadi tempat konservasi ya bagi mereka. Oke guys, itulah beberapa tempat destinasi wisata di area Gianyar Bali yang perlu kalian kunjungi waktu liburan ke Bali. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.